Allahu Akbar, ya Allah. Kena dengan air sejuk pula. Dia masam-masam manis, penghilang haus pun dia. Ada manfaat pun banyak, berkhasiat untuk badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-20, dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina, yang mengeluarkan minyak dan lauk makanan bagi orang-orang yang makan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kata Nabi, makanlah buah zaitun dan jadikanlah ia sebagai minyak, kerana ia tumbuh dari pohon yang diberkati. Hadis riwayat Imam Ahmad. Satu lagi buah yang kita nak kena tahu, iaitu buah tin. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran, demi buah tin, demi buah zaitun. Di sini menunjukkan betapa hebatnya buah tin hingga Allah rakamkan dalam Al-Quran. Malah banyak sungguh manfaat sama ada buah tin ataupun buah zaitun ini, kerana ia telah pun diformulasikan menjadi olive tin. Dia adalah minuman campuran buah tin dan diperkaya dengan buah zaitun. Ada probiotik, prebiotik, omega 3, arabic gum, vitamin C dan banyak lagi. Tapi yang menariknya, dia tidak ada gula tambahan, no added sugar. Cara penyediaan dia mudah saja. Kita ambil 2 scoop yang dah disediakan dalam bekas olive tea ni, dan kita masukkan ke dalam gelas ataupun cawan yang dah berisi 120 ml, sama ada air sejuk ataupun air suam terpulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya Allah. Kena dengan air sejuk pula. Dia sedap, dia masam-masam manis, penghilang haus pun dia, ada manfaat pun banyak, berkhasiat untuk badan. Kawan-kawan, olive tea, kena cuba.